Aku kedengeran gak? Soalnya tetangga aku lagi renovasi rumah, polusi suara. Jadi hari ini kita akan belajar tentang polusi suara dan apa dampaknya bagi kesehatan kita. Kita juga akan belajar menyimpulkan informasi penting dari sebuah bacaan. Selain itu, di numerasi, kita akan belajar menghitung jumlah penumpang yang masuk ke dalam satu kendaraan umum. Nah, jangan lupa siapkan buku dan alat tulismu. Dan jangan lupa untuk berdoa ya. Untuk memulai pelajaran hari ini. Siap ya, and action. Nama saya Drio, dari kelas 6, dan akan memainkan lagu Ibu Kita Kartini dari mata pelajaran SBDP.
stop. Ya, kayaknya suara berisiknya masuk deh. Nih, coba lihat. Nih. Terus, kita harus gimana dong? Gimana ya? Pak, papa. Ya, Riki, ada apa? Pak, aku sama Drio kan lagi ngerekam tugas main suling buat tugas sekolah. Tapi tetangga sebelah berisik banget. Kan polusi suara. Boleh bilangin nggak biar nggak berisik itu, Pak? Ya, nama juga lagi renovasi rumah. Pasti bising lah. Tapi gini deh. Papa kan coba ngomong sama mereka. Siapa tahu mereka bisa tenang sebentar. Ya? Kasih, Pak. Ya. Teman-teman, manusia yang tak memiliki masalah pendengaran akan terbiasa mendengar berbagai jenis suara. Meski sudah terbiasa, belum tentu suara-suara itu tak mendatangkan masalah. Suara musik dan teriakan yang memekakan telinga bisa saja mengusik ketenangan hidup sehari-hari. Ketika suara-suara itu mulai dirasa mengganggu, itulah yang dinamakan polusi suara. Suara bising kendaraan di jalan juga dapat menjadi sumber polusi suara loh. Ada beberapa kondisi yang membuat suatu kendaraan menjadi penyumbang polusi suara. Pertama, saat jumlah kendaraan yang melintas di jalan terlalu banyak. Kedua, pemakaian knalpot mobil yang tidak sesuai aturan lalu lintas. Ketiga, perilaku pengendara yang sembarangan membunyikan klakson. Tingkat polusi suara dinyatakan dalam satuan dB atau desibel. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, ambang batas kebisingan suatu kendaraan adalah 80-90 dB. Suara bising yang melebihi 90 dB dapat menimbulkan banyak masalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Misalnya, gangguan komunikasi, sulit tidur, dan hipertensi. Pada kondisi ekstrim, di mana tingkat kebisingan mencapai lebih dari 150 dB, dapat menyebabkan tuli dan gangguan kejiwaan. Untuk mengurangi dan mengendalikan polusi suara ini, dibutuhkan kesadaran para pengguna kendaraan. Caranya yaitu dengan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Misalnya, hanya memencet klakson saat benar-benar diperlukan. Hal itu dilakukan demi terciptanya kenyamanan bersama di jalan raya dan daerah sekitarnya. Teman-teman, dari penjelasan mengenai polusi suara tadi, bisakah kalian menyimpulkan informasi penting di dalam wacana tersebut? Yuk, kita catat di buku catatan kita. Pertama,
Tuliskan hal-hal apa yang telah kamu ketahui dari wacana kendaraan dan polusi suara. Nah, kalau aku jadi tahu bahwa manusia yang tak memiliki masalah pendengaran akan terbiasa mendengar berbagai jenis suara. Selanjutnya, tuliskan hal-hal apa saja yang kamu ingin ketahui setelah kalian paham tentang polusi suara. Nah, ini tabel yang aku buat. Contohnya seperti ini. Kalau aku jadi ingin tahu apa nama alat yang dapat mengukur tingkat kebisingan ya. Teruskan mengisi tugas ini ya. Kalau sudah selesai, kalian bisa memberikan ke guru atau orang tua untuk diperiksa. Teman-teman, setelah kita belajar tentang polusi suara hari ini, ada beberapa kosakata baru yang kita pelajari sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu ambang, ya artinya tingkat. Bising, yang berarti ramai. Hiruk pikuk, berasa pada telinga seakan-akan pekak. Ekstrim, berarti paling ujung. Dalam artian, bisa yang paling tinggi, paling keras, dan sebagainya. Hipertensi, yang artinya tekanan darah atau denyut jantung yang lebih tinggi daripada normal karena penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain. Knalpot atau bagian motor atau mobil berbentuk pipa panjang yang berfungsi meredam bunyi letupan tempat saluran pembuangan gas. Memekakan, yang berasal dari kata kak, yang berarti kurang baik pendengarannya karena kerap kali mendengar suara keras dan sebagainya. Sedangkan kata mengusik berasal dari kata usik, yang berarti perbuatan yang mengganggu orang lain. Nah, sudah tahu kan arti kata-kata tersebut? Sekarang, coba jawab pertanyaan berikut dengan kata yang tepat.
Ricky, Drio, ada kabar baik nih. Tadi papa udah ke tetangga sebelah, udah bilang sama mereka. Katanya mereka mau berhenti sebentar. Jadi kalian bisa melanjutin tuh ngerekam sulingnya. Wah, yes. Makasih om. Makasih, Pak. Tetangga kamu baik juga ya, mau berhenti renovasi dulu. Mungkin mereka juga sadar kalau renovasi rumah menyebabkan polusi suara. Tapi banyak loh orang tidak sadar kalau sudah bikin polusi suara. Contohnya supir angkot yang biasa aku naiki. Mereka berlomba-lomba untuk menarik penumpang. Dalam satu angkot, biasanya bisa membuat 12 orang. Jika ada 16 angkot, berapa banyak penumpang yang bisa masuk? Selesaikan hitunganmu di buku tulis ya. Kalau suasana tenang, ngerekamnya juga jadi cepat. Ini sebabnya aku juga lebih suka ngerjain tugas di sini daripada di rumahku. Emang, di rumah kamu kenapa? Lingkungan rumahku lebih padat. Jadi, bukan hanya suara renovasi rumah saja. Banyak sekali kendaraan yang lewat. Dan karena perkampungan, semua orang telah kenal satu sama lain. Mereka juga sering ngobrol di depan rumah. Kadang, teriak-teriak juga. Pasti berisik banget itu loh. Terus, kendaraan yang paling sering digunakan di sekitar rumah kamu itu apa? Rata-rata motor. Pasti setiap rumah ada satu atau dua motor. Ada juga angkot yang lewat. Terus, kamu gak terganggu gitu dengan adanya polusi suara yang ada di sekitar rumah kamu? Kadang terganggu juga sih. Tapi karena sejak kecil tinggal di situ, jadi sudah terbiasa. Teman-teman, pernahkah kalian bepergian dengan kereta? Coba perhatikan gambar berikut. Mari jawab pertanyaan ini. Penumpang paling sedikit yaitu di gerbong ke titik-titik sebanyak titik-titik orang. Penumpang paling banyak yaitu di gerbong ke titik-titik sebanyak titik-titik orang. Terdapat tiga gerbong dengan banyak penumpang yang sama, yaitu sebanyak titik-titik orang. Dan hal ini dikenal dengan istilah titik-titik. Urutkan banyak penumpang dari yang paling sedikit hingga paling banyak. Nilai tengah dari data banyak penumpang tersebut setelah diurutkan adalah titik-titik. Total penumpang kereta tersebut adalah titik-titik. Rata-rata penumpang di setiap gerbong kereta adalah titik-titik. Ada 10 orang penumpang menunggu di stasiun berikutnya. Jika tidak ada penumpang yang turun, di gerbong manakah sebaiknya penumpang itu naik? Tulis jawabanmu di buku catatan ya.
Teman-teman kelas 6, apakah kalian sudah memahami pelajaran hari ini tentang polusi suara? Jika sudah, coba teman-teman jawab pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan polusi suara? Dan sebutkan contohnya. Berapa ambang batas kebisingan suatu kendaraan? Apakah kalian masih ingat penjelasan tadi? Jelaskan juga dampak polusi suara, serta mengapa kita perlu mematuhi peraturan lalu lintas. Tulis jawabanmu di buku catatanmu ya. Jika sudah selesai, tunjukkan pada guru atau orang tuamu. Nah, hari ini kita telah belajar banyak hal ya. Tidak cuma polusi suara, tetapi kita juga belajar menghitung penumpang, modus, serta rata-rata. Besok kita ketemu lagi ya, belajar bersama di jam dan saluran yang sama. Dadah!